Hai Botolikans, selamat datang kembali lagi di Bongkar Gudang Bola Total. Kali ini gue masih ngebahas jersey. Sekarang adalah gilirannya Chelsea, juara Liga Champions musim lalu. Ya, kita lihat jersey-nya, ini ngapain gue pakai. Ya, kita lihat untuk musim 2012-2013 masih bersama Adidas, Chelsea ngasih sesuatu yang berbeda. Kali ini warnanya pakai warna emas, bukan putih seperti biasanya. Aksen warna emas pernah dipakai waktu Chelsea ngerayain centenary tahun 2005-2006. Tapi waktu itu sih emasnya cuma aksen aja, kecil. Sementara sponsor Samsungnya tetap warna putih. Pun logo Chelsea-nya nih, waktu itu juga kalau nggak salah tetap warna putih. Kali ini sih asik sih, Adidas ngasih warna logo jersey-nya berbau warna emas, kesannya lebih wah. Lebih enak jersey ini dengan perpaduan warna biru dan emas, buat gue sangat glamour. Kerasa auranya keren banget. Terus lihat detailnya, emas di pundak, three stripes-nya Adidas, logo Adidas dan Samsung warna emas. Jadi secara keseluruhan good man. Terus ya, untuk aksen di belakang ada strip mask di bahu, di leher. Terus logo CFC. Terus ya, di sini dia pakai nomor 9 Torres. Untuk di Liga Eropanya nanti, di Liga Champions, Chelsea bakal pakai warna emas kalau nggak salah. Kita lihat aja. Ya. Tau nggak sih hebatnya jersey ini? Buat gua tuh orang-orang Adidas tuh peramal yang jago. Kenapa? Ini jersey pertama kali nongol bulan April tahun 2012. Nah, saat itu kan Chelsea belum dipastikan juara Liga Champions dong. Mereka bisa bikin jersey yang seakan-akan meramalkan kalau ini bakal jadi tahun kejayaan Chelsea di Eropa. Jadi mereka bikin jersey dengan warna emas gitu kan. Dan kejadian juara Liga Champions. Gila, asyik banget. Salut gue buat orang-orang di Adidas, jago ngeramal. Ya, di sini kita lihat nih jersey-nya udah lengkap sih, pakai nomor kebetulan. Pakai nomor Torres 9 dan ada patch-nya EPL. Sebenarnya sih jersey ini akan lebih menarik kalau pakai patch Eropa. Champions League winner dan warna emas di font-nya. Tapi ya, gue dapetnya seperti ini. Kalau dilihat di sini bahan nomornya itu pakai poly. Well, sebenarnya ini asli kok. Tadi ada yang tanya, ini asli nggak sih men? Ini asli. Cuman emang ini tuh buat replika size, nomornya lebih kecil. Satu bentangan tangan gua tuh 25 cm, yang berarti itu ukuran nomor yang untuk pemain, player issue. Kita lihat, ngok, lebih kecil. Nah. Sebenarnya biasanya nomor-nomor yang lebih kecil digunakan untuk jersey yang size-nya lebih kecil. Kayak ini size S. Kalau lo pakai nomor yang buat pemain, maka nomornya kan kegedean. Tapi jangan khawatir, ini asli kok. Jadi, tapi tentu aja, KW-nya ada. Jadi, lebih hati-hati aja. Terus yang lebih kecil lagi juga, patch-nya ini juga lebih kecil. Ini ada contohnya. Ini yang lebih besar, kelihatan ukurannya beda. Oke, seperti biasa ini Climacool dari Adidas replikanya. Terus mestinya sih mereka ngeluarin versi tech fitnya dijual juga. Tech fit itu nanti lo akan jadi lebih ketat, jadi tolong diperhatikan. Kalau kayak gue yang badannya berbentuk gitu, tidak disarankan pakai yang tech fit. Karena paling ujung-ujungnya cuma bisa digantung doang. Oke, silakan berburu jersey Chelsea-nya. Patut di koleksi karena ini gelar juara Eropa mereka pertama, Liga Champions. Jadi must have item musim ini, terutama buat lo penggemar Chelsea. Dan ya mungkin gua akan pertimbangkan untuk belilah. Oke, Botoligans. Sampai sekian review gua kali ini.
thanks sudah dengerin, udah lihat, dan semoga review kali ini cukup memuaskan kalian. Ciao, see you, bye bye.